Wah, ini ada slice beefnya tadi ya. Kita campur-campur ya. Ada daging ayamnya juga, sahabat kuliner. Kasih bawang bombay. Sambal mata dikit, boleh deh. Kita bungkus. Wah, ala-ala di drakor ya. Kasih saus dikit. Mangan sih ya, Rek. Halo YouTube sahabat kuliner, ketemu lagi bersama saya Jo di channel kesayangan aku, kamu, dan dirinya. Oke sahabat kuliner, edisi di Kuliner Surabaya. Nah kali ini Kak Jo mau ajak kalian makan all you can eat. Nah ini ada salah satu all you can eat yang pasti sudah banyak yang tahu, Kakoy. Nah ini tuh ada Kakoy, ini tuh memang terkenal, ada 140 lebih menu dari grill, suki, dessert, dan masih banyak lagi. Jadi lebih dari 140 dan banyak banget pilihannya. Pokoknya terus aja ikutin kontenku kali ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Kak Jemam. Let's go. Nah ini sahabat kuliner, ini salah satu daging beef for grill. Ini untuk ngegrill atau buat sabu-sabu juga bisa. Sini, lihat. Wah, ya ini selalu fresh ya daging di Kako ini. Lihat, ditaruhnya aja di dalam kulkas gini. Kita ambil ya. Kalian pasti kalap. Karena all you can eat, nggak boleh sedikit makannya. Harus banyak. Selain di sini, kita juga bisa pilih daging di sini, sahabat kuliner. Lihat, ada banyak banget pilihannya. Kayak ini. Ini ada smoked beef-nya. Jadi kalau makan all you can itu, kalian bisa ngambil sepuasnya, tapi harus tanggung jawab dengan apa yang kalian ambil. Ada ayam, bakso, seafood. Jadi pilihannya banyak banget sesuai ini ya, slogannya dia, 140 lebih menu jenis. Jadi di sini juga ada live cooking, kalau kalian males masak-masak sendiri bisa dimasakin sama chefnya. Ada ramen, ada teppanyaki, dan masih banyak lagi, nanti aku spill lah ya. Aku pilih-pilih dulu ya sahabat kuliner, ikutin terus. Nah ini sahabat kuliner, di Kako itu ada yang beda sama all you can eat lainnya. Di sini tuh pilihan menunya itu banyak banget. Biasanya kan all you can eat pilihannya cuma apa, teh, green tea aja pahit. Tapi di sini tuh banyak banget. Dari ini, coklat, avocado, orange, melon, winter melon, infused butter, kopi-kopian, dan ocha. Wah, semua lengkap kan di Kako, bener-bener sih. Ini menunya plus-plus, 140 plus-plus banget. Yuk kita pilih ya menunya apa, minumnya apa nih. Nah sahabat kuliner, di
Kakoi itu ada live cooking-nya nih sama chef-nya yang bisa kalau kalian malas masak bisa di sini ya Mas ya. Ini ya. Part-nya ya. Ya. Ada apa aja Mas yang bisa dimasak di sini? Ada ramen, ada udon juga, ada odeng, takoki, sama ada sate-satean yakitori, terus sama ada live cooking-nya juga. Tepayanki ya? Iya, chicken teppan sama okonomiyaki masih banyak dan lain-lain. Aku mau deh teppanyaki ya Mas, dibuatin satu ya. Satu? Iya, oke. Mau yang apa? Apa ya? Yang favoritnya kita ada yakisoba, yaki udon, sama chicken teppan. Chicken teppan? Chicken teppan satu. Iya, oke. Okay. Satu ya Mas ya? Iya, siap. Terima kasih. Kan, ya. Oke. Okay. Oke sahabat kuliner, nah ini menu-menu yang udah Kak Jo pilih-pilih tadi ya. Banyak banget, Kak Jo sampai bingung saking banyaknya. Ini pilih beberapa aja ya, ini lihat sahabat kuliner. Dari grill, daging grill-grillannya, dari bumbu-bumbuannya, lengkap banget ya. Ada goreng-gorengan dan dimsumnya juga. Wah, ada seafood-seafoodannya juga, frozenan. Dan masih banyak lagi, sushi juga ada, roti-rotian, dessert, masih banyak lagi. Dan ada es krim, nanti kita terakhir-terakhir ya makan es krimnya biar nggak leleh. Oke, yang pertama kita ngegrill ya sahabat kuliner. Let's go. Nah, ini sebenarnya kita ini ya. Kita jereng dagingnya. Bahasanya opo jereng. Nyambi nunggu ini ya kompornya panas. Slash beef-nya ini mantep banget sahabat kuliner. Biar makin mantep kita kasih bawang ya. Ini gurih banget nih. Wah, mantep nih sahabat kuliner. Nah, kita kasih bombay biar tambah wangi sahabat kuliner. Mantep nih. Cut. Kita campur-campur ya. Ada daging ayamnya juga sahabat kuliner. Daging merah. Mantep aromai guys, wangi banget. Kita kasih sate-satean ya sini. Nah, biar mantap nih. Nah, sahabat kuliner, nyambi kita nunggu grill-grillan kita ini mateng, kita masak suki-sukian ya. Yo, ini sini sahabat kuliner. Nah, kali ini tuh kuahnya pakai chicken kolagen dan juga chicken spicy ya. Nah, kita masukin ya. Suki-sukiannya dari mana ini? Frozenannya. Nih, lihat sahabat kuliner. Di sini kita bagi aja. Sini. Mantap. Wah. Suin ya. Oke. Nah ini udah mateng sahabat kuliner daging-daginganku. Gila sih ini. Kita ambil dulu ya. Harum karena daun bombaynya juga nih. Kok daun bombay apa? Bawang bombay ya. Mantap coy. Nah di kakek gue enaknya nih sahabat kuliner. Ada bawang gorengnya. Wah ini gurih banget sih. Ini ya disor di atas dagingnya yang baru mateng. Mantap tenan. Tadi aku ambil beberapa saus. Ini ada sambal mata. Nah, kita coba ya daging grillnya dulu. Mangan sih ya, Rek. Wah. Gurih, asin, manis, pedes juga. Tadi pakai saus pedes ya. Ini pakai ini ya. Enggak tahu tadi ini apa ya? Putih ini. Nah, kita coba yang ini saus putih ini, gak tahu apa tadi. Juicy banget. Dipadu sama ini. Coba sambal matanya ya.
Wah. Gurih ya, air. Langsung aja. Seger banget sambal matahari. Ini masih panas baru matang. Kako ini yang salah satu rekomendasi resto alukenit yang perlu kalian coba sahabat kuliner. Ada di beberapa kota-kota ya, bukan hanya Surabaya. Setahu aku di Semarang aku juga pernah. Nah kalian bisa coba yang di sini. Kalau Surabaya ini ada di Manyar. Tempatnya luas gede, cocok buat kumpul bareng teman-teman. Oh ya, selama makan ini jatah waktunya cuma 90 menit. 90 menit aja ya. Jadi jangan sampai kelebihan. Nanti ada tambahan kasnya. Dan jangan sampai ini ya, sisa ya. Nanti kena denda. Nah, kita imbangi makan sayur ya. Jadi kasnya pasti gini kan. Wah. Kasih bawang bombay. Sini. Rambang goreng. Mantap ini. Sambal mata dikit, boleh deh. Wah. Kita bungkus. Wah. Ala-ala di drakor ya. Kasih saus dikit. Mangan sih, Rek. Sayurannya fresh banget. Dipadu sama dagingnya yang juicy. Juara. Wow. Nah, sobat kuliner, selain ini ya tadi grill suki, di sini juga ada makanan jadi kayak sushi. Tadi ini ada lekukingnya juga, tepanku, dimsum dan gorengan-gorengan lainnya. Langsung aja ya kita coba sushinya ya, sobat kuliner. Makan sih, Rek. Kulit. Tinggal lagi. Pilihannya wapi sama sih, sumpah. Mantap. Kita coba tepatnya sih, Rek. Sayurnya juga fresh, seger-seger, krip-krip. Mantap. Ikannya udah matang nih sebetulnya. Kita coba yang ini ya, ayam kolagen ya. Harum nih coy, gurih. Oke, nanti aku masukin bihun nih. Gak dapet bihun. Sosis. Jamur dan beefnya. Sayurnya juga nih. Kita coba ya. Coba ayam kolagennya sama jamurnya ini. Panas. Mana sih, Rek? Gurih, asin. Kita coba sosisnya ya. Mantap. Banget. Awal Surabaya ini lagi musim hujan ya, beberapa titik. Makanan-makanan sini sedap tenang. Kita tutup sama yang manis-manis sahabat kuliner. Dessertnya juga buahnya banget di sini. Ngelak. Dan tadi juga ada yang live cooking juga, kayak bikin apa ya, krepesnya ya, ada krepes, terus ada takoyaki, dan masih banyak lagi loh. Ini beberapa tadi aku pilih ya, kue-kueannya. Winter melon, wah, seger banget. Kita coba ya, yang mana ini sobat kuliner? Mungkin ini ya, kue tart ya. Ini ada kue strawberry-nya. Mangan sih ya, Rek. Selain manis,
ada buah strawberry kecut, ger. Gurih dari biskuitnya. Selain makanan yang enak-enak, di kakoy, biskuitnya juga enak. Kita tutup sama es krim ya, tidak sana ya. Mantap banget. Nah, titik terakhir di kakoy harus makan es krimnya. Ini ada dua macam, kali ini ada vanilla dan strawberry. Nah, karena aku suka strawberry, ya yang strawberry dong. Ini lihat sama kuner. Wah. Aku suka banget. Ini es krim lembut banget kakoy punya itu. Toppingnya banyak banget sama kuner. Nah, kalian bisa pilih. Suka ya. Misis warna ya. Dikasih ini jagung. Nah, gini aja. Kita coba ya. Ini es krim saya, Rek. Lembut banget. Manisnya juga pas. Aku suka banget es krimnya kakoy. Oke, sahabat kuner. Sampai sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang sudah ngikutin konten ini dari awal sampai akhir. Kalian juga bisa komen kuliner apa yang perlu Kak Jo coba berikutnya. Dadah, sampai jumpa di konten berikutnya. Lanjut ya. Yuk, di sini sama kuliner. Jadi di sini tuh ada dua ini ya. Kalau yang suka pedas bisa pakai yang chicken salad ya apa? Chicken chili ya. Spicy. Chicken spicy.